15.000 ke atas sobat. Nah ini sudah mulai beranjak masak. Ini contoh tanaman jeruk saya yang saya berikan pupuk kalium untuk pembesaran buah. Nah, walaupun warnanya itu hijau sobat, tapi kalau dikupas ini sudah manis rasanya. Nah ini walaupun hijau, tapi kalau dikupas sudah manis. Nah ini, kalau tidak percaya akan saya kupas. Bentar sobat. Nah ini, dari segi warnanya sudah kelihatan sobat. Nah ini, dari segi warnanya sudah kelihatan kalau jeruk ini manis. Warnanya itu kemerah-merahan sobat, isinya atau buahnya yang dalam itu kemerah-merahan. Ini karena saya berikan pupuk kalium yang tinggi, jadi untuk rasa buah itu manis, tidak masam, manis sekali. Akan saya coba. Manis sekali sobat, karena saya memberikan pupuk kalium untuk proses ini mempermanis buah dan memperkuat akar, serta buahnya itu tidak mudah rontok. Nah, seperti ini untuk buahnya, lebat sekali, berjenjang, ada buah sebesar kelereng. Nah, ada buah sebesar bola. Ini ada bunga-bunga baru yang sudah jadi. Nah, ini saya lakukan pengairan. Nah, ini karena cuacanya saat ini hujan panas, hujan panas. Kali ini saya lakukan pengairan dan saya akan melakukan pemupukan. Nah, ini pohonnya. Pohonnya sudah rimbun padahal usianya hampir 3 tahun. Untuk pohonnya sudah rimbun.
genggaman tangan Sobat Tani. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Oke Sobat Tani, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Oke, salam dari petani muda Banyuwangi Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.